terjemahan dia kata dikemukakan oleh Imam Zahabi, asalnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Ar-Radu al-Jamiah. Dia kita kena faham eh, bukan semua yang diriwayat-riwayat itu maknanya seperti mana yang kita nak. Dia mungkin datang dengan makna yang tidak seperti mana kita mahu. Ha, ada orang nak makna Allah Ta'ala itu bertempat. Tapi yang, maksud hadis itu yang tidak. Maknanya nanti Ustaz jelaskan. Sekarang ni nak tahu kalau pengarang ni, pencarah ni, dia nak rujuk sebab dia saya rasa hidup sebelum Al-Albani. Jadi kalau dia nak rujuk kepada Abdullah bin Ahmad dengan Az-Zahabi, lalu dia mengandalkan mereka katakanlah menyebutnya atau mensahihkannya, boleh tak dia merujuk pada kesahihan mereka? Jadi sebab kita tak mahu taksub kepada seorang saja, kepada Al-Albani seorang saja. Okey, pertama sekali dia bukan hadis tadi. Dia bukan hadis tadi. Okay, asal dia bukan Rasulullah sabda yang membunyi ila jalan sarafu ala kursi itu bukan Rasulullah. Okay. Dan dia kita lihat Abdullah bin Khalifah yang meriwayatkan hadis tersebut adalah orang yang tidak dikenali. Dia tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Khalifah daripada Sayyidina Umar. Sebenarnya Sayyidina Umar kata apabila Tuhan itu duduk di kursi. Yang kita tolak adalah mereka menghidupkan sesuatu yang maknanya adalah kita kalau kata Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy, maknanya itu tidak sesuai bagi Allah Ta'ala. Kalau kata Allah Ta'ala duduk di atas kursi ke ataupun di atas arasy, itu tidak sesuai bagi Allah Ta'ala kerana tidak ada Quran sebut Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy. Itu yang pertama. Keduanya tidak ada hadis kata Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy, hadis Nabi. Yang ada adalah riwayat-riwayat yang dipertikaikan kesahihannya. Kenapa kita nak guna riwayat-riwayat yang dipertikaikan kesahihannya? Ini pada usul akidah. Yang disebut di sini mesti beriman dengan itu kerana ianya adalah pada sifat Allah Ta'ala. Dan buku-buku para ulama ni wallahu'alam, bukan kita kata mereka tidak amanah. Tidak, mereka amanah ulama ini menggunakan amanah. Tetapi berlaku di sana, kemungkinan berlaku tadlis kepada kitab-kitab para ulama. Ada tadlisat tambahan, tokoh tambah daripada golongan mustasyrikin kepada kitab-kitab para ulama. Jadi tadi soalan tadi adalah nak tahu tentang riwayat. Okey, dia kemukakan pengarang, kemukakan riwayat tu yang Iza Ibn Allah hidup dalam konteks apa tu Ustaz? Dia nak bincang dalam konteks apa tu? Jadi mungkin oleh Ustaz baca dia nak bincang pada masalah mesti beriman dengan sifat Allah Ta'ala. Kemudian dibawa riwayat itu, kita petikkan bahawa dibawa satu riwayat yang mengatakan Allah Ta'ala itu duduk di atas kursi. Kat ni mana satu kursi ke arasy? Saya guna terjemah Inggeris, tak betul terjemahan ni, saya tengok Ustaz pula compare dengan ni. Bagaimana dengan atau ni Ustaz sorry sikit, yang syarah pada dalam kitab adalah asal daripada apa ni, Ibn Abbas, dalam kita bertuahi Imam Muhammad Wahab mengumpulkan asar Ibn Abbas. Kemudian yang pensyarah ni menggunakan asar daripada Waqi' untuk menguatkan lagi hujah. Jadi ternyata kalau tengok yang kita tadi, asar itu adalah disahihkan. Malah Al-Albani kalau dia tidak mensahihkan riwayat Waqi' tadi, dia mensahihkan riwayat Ibn Abbas. Jadi itu yang konteks sebenarnya yang Tidak, tidak ada masalah kita dia nak sebut bahawa mesti beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala kan. Yang dinyatakan dalam Quran dan hadis yang sahih. Kita pun begitu juga. Asyairah pun begitu juga, kita beriman dengan perkara tersebut. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang dinyatakan dalam Quran ataupun hadis. Tetapi jangan digunakan riwayat yang macam ini. Okey, saya setuju. Tapi dalam hal ini ada bila berbalik. Okey, sekarang Ustaz setuju kita tak boleh guna hadis dong, right? Dalam dalam akidah, right? Okey, sekarang ni Ustaz dah sebut tadi asar Sayyidina Ali. Asar itu tak ada sanad. Disebut dalam Baghdadi tanpa bersanad. Bila tanpa bersanad, saya rasa bukan taraf dhaif tadi. Dia tak ada taraf dhaif. Jadi tak ada taraf, tak bertaraf langsung. Tapi kenapa mereka digunakan dalam kitab-kitab menjadi dalil? Itu pertanyaan apa Ustaz kata? Okey. Dalam masalah tadi dia menyandarkan julus bagi Allah Ta'ala. Dia menyandarkan duduk bagi Allah Ta'ala. Dan
yang riwayat daripada yang dikatakan daripada Sayyidina Ali itu menafikan tempat bagi Allah Ta'ala, kan? Dan perkara ini dinafikan juga oleh ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain nafikan juga. Tapi kita kata tak ada pun Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Imam Malik kata Allah itu duduk di atas kerusi. Okay. Maksud saya tadi adalah dari segi penggunaan hadis, right? Penggunaan dalil dalam berakidah, kita tidak boleh guna hadis di doa, kan? Jadi sekarang ini maksud saya, kalau ustaz setuju itu, kenapa dikeluarkan asar ada ulama sebut, ulama yang lain pun sebut. Dari segi kata-kata argument yang ini yang duduk di atas kerusi, tak ada ulama-ulama yang muktabar sebut. Tahu tak? Dalam hal menafikan tempat bagi Allah Ta'ala, ada di antaranya diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Tuan terpetikan, kan? Kan? Tak ada riwayat dan sebagainya, tak ada sanad dia. Okey. Waktu yang sama, kenyataan Allah Ta'ala ada tanpa bertempat ini yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dinyatakan juga oleh ulama-ulama yang lain. Dan dia disetujui oleh jemaah para ulama. Ya, seperti mana dinukilkan oleh Imam Ibn Mas'ud Al-Baghdadi dalam kitab Farqu Bainal Firaq wa Jama'u Ahlus Sunnah wal Jama'ah ala Allah Ta'ala la yahwihi makan. Allah Ta'ala ni tidak diliputi oleh tempat tu, ijma' para ulama ada sepakat. Tapi duduk di atas kerusi